Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida 22. Dan di depan gue ini ada ikan gabus gacua ya sob. Ini hasil tangkapan di persawahan. Ini udah hampir 1 minggu lebih lah gue pelihara di tank akuarium yang ini ya. Ya, soliter lagi. Ini ukurannya kecil banget soalnya. Jadi nggak pakai apa mesin ya, sirkulasi filter. Lihat nih sob, ini udah hampir 1 minggu ya gue pelihara di tank ini. Ini mentalnya udah mental reman nih sob. Lihat aja. Nah, dia udah gak mau diem ya. Soalnya nih gue lagi pegang ini nih sob nih. Nih. Jadi ini sapu lidi dan ujungnya itu pakai kresek hitam. Jadi gue simple aja ya buat ngelatih si ikan gabus. Itu pakai yang kayak gini, sapu lidi dan ujungnya itu pakai kresek hitam. Kalau dulu waktu kecil kan biasanya buat ngelatih ikan cupang. Kalau zaman-zaman SD ya kayak gini nih, pakai ujungnya kresek dan pakai sapu lidi. Lihat si ikannya nggak mau diem sob. Nah, lihat ya, gue giniin aja tuh. Nah, kasih di sini tuh kan, kasih sini sebelah sini langsung nyamperin tuh. Nah, cuma ikan gabus gacua ini belum mental cupangnya belum keluar ya sob. Jadi kalau ikan gabus itu ketika dikasih cermin itu kayak ikan cupang. Jadi si slayer sama insang itu ngebuka ya kayak ikan cupang. Cuma kalau ikan cupang kan ngebukanya parah banget, kelihatan. Kalau ikan gabus kayak gini nggak terlalu. Cuma ini belum 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 kelihatan, belum berani dia ketika gue kasih cermin buat ngaca. Nah, dia udah kelaparan banget. Kita akan coba di atas ya sob, kita akan coba di atas, kita akan lihat nih respon dari si ikannya. Dia udah jago loncat biasanya nih. Kita akan lihat aja ya, bentar mencari celah dulu. Lihat aja dia udah standby ketika gue kasih apa kresek ini ditaruh di atas, itu udah standby dia. Iya tuh, loncat gak dia? Oke, dia belum belum ini. Ya, dia udah standby sob. Dia udah standby. Mungkin mungkin faktor penerangan ya di atas. Ush, kaget. Langsung loncat. Wih, udah mental reman ini. Lihat tuh. Ih, mantep banget. Mantep, mantep. Wih, udah kasihan. Udah ya sob, kasihan ya. Kalau suruh-suruh loncat nanti mulutnya itu cedera. Kalau keseringan kayak gitu, kita langsung aja kasih makan pakai cacing. Gue mudahin pakan cacing, soalnya cacing itu mudah didapat ya, nyari yang gratisan. Ya tuh, wih, belum apa-apa, belum dimasukin udah loncat aja nih kan. Sabar sob, wih, kaget. Mana ya cacingnya? Wih, sabar ngapa? Hilang cacingnya sob, gak tau kemana. Lampunya takut-takut jatuh buat penerangan. Brutal nih ikan. Lihat ya, gue kasih lagi nih. Wih, kaget. Ini ikan yang di bawah. Nuh, loncat-loncat, jago loncat nih ikan. Wih, udahlah kasihan.
kita kasih aja supaya nggak loncat mulu. Kasihan soalnya mulutnya nantinya takutnya cedera. Tapi sini gue pakai apa? Ih, sabar ngapa ya? Susah masukin. Pakai plastik bukan apa? Karena ram yang besi. Nah, udah tuh masuk tuh. Ih, langsung dimakan. Ini kesukaan si ikan gacua. Ya, di posisi lagi makan. Nih, langsung auto keruh. Oke, udah ditelan bulat-bulat cacingnya. Tapi ini kayaknya sih masih mau. Kita akan umpan lagi nih pakai tangan. Oke boy. Nah, dia udah mau respon nih. Ini kalau mental reman ya. Kalau udah mentalnya bagus nih, kaca diginiin aja nih. Tuh. Dia nggak brutal, nggak banting-banting kaca. Kalau yang mentalnya ciut, mentalnya jelek itu diginiin aja udah. Banting-banting ke kaca ya sob. Kalau mental yang udah jadi tuh mau ditangani giniin juga nggak loncat, nggak ini ya, nggak banting-banting ke kaca. Nah, kan kedengeran kan suara kacanya. Ini kalau udah mental jadi, mental reman ya kayak gini. Oke, sini. Ini boy, ya lagi ngeliatin mulu sob. Kita akan kasih aja ya satu lagi cacing. Kita akan lihat nih. Nah. Wih, loncat mulu. Lihat nih, loncat lagi nih. Nah kan, loncat terus. Nih. Oke, kita masukkan aja cacingnya, kita akan tunggu. Nah, langsung dimakan, ditelan bulat-bulat tuh sama si ikan gabus gacua. Cuma ini slayer atasnya itu cacat ya sob, tapi ini bawaan dari apa, pas gua nangkep udah posisi slayer atasnya itu udah nggak ada, bukan nggak ada, sobek kayaknya. Ini sekarang sih udah mulai tumbuh ya, udah kelihatan tuh selayar atas yang depan. Nah, gak rata ya. Kalau yang depan itu lebih pendek. Mungkin di alam liarnya itu gak tahu berantem atau gimana. Tapi sekarang udah mulai tumbuh lagi. Udah mulai memanjang lagi. Kita akan tunggu aja bagaimana perkembangan dari si ikan gabus gacua ini untuk kedepannya ya sob. Dan di kolam itu ada banyak lumayan, cuma belum gue pindahin ke akuarium ya, soalnya akuariumnya di sini masih terbatas. Mungkin kedepannya gue sediain lagi tank-tank akuarium buat ikan-ikan predator gabus, ikan gabus. Oke sob, mungkin cukup sekian video kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Next video selanjutnya, dan bagi kalian yang baru bergabung, bila kalian suka silakan kalian klik dulu tombol subscribe, like dan komen, share ke teman kalian, dan bagi yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendukung, mensupport channel ini untuk lebih berkembang lagi, maju lagi, dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Nah, masih di mulutnya ya, cacingnya tuh. Sedikit-sedikit demi sedikit ditelan sama si ikan gabus gacua. Dan perutnya itu udah mulai buncit banget. Udah buncit ya. Di kolam nanti gua akan pindahkan, itu gak tahu ada berapa ekor lagi ikan gabus gacua. Nanti gua akan pindahkan ya sob. Kita akan lihat
Kayaknya sih ukurannya itu lumayan udah gede-gede ya. Kalau yang ini masih kecil dan warnanya itu belum keluar. Oke sob, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.